Pilu kondisi David, seperti orang meninggal tapi bernafas. Ayah David jelaskan kondisi anaknya. Saat menunggui sidang tertutup AG, ayah David Ozora mengungkapkan kondisi terakhir anaknya. Dia juga mengungkapkan tentang bagaimana kondisi David setelah penganiayaan itu sampai kini. Berikut videonya. Saya akan menjelaskan kondisi David aja, karena kalau terkait persidangan itu nanti ke Melisa aja bisa, karena ini sidang tertutup. Tetapi saya sudah menunaikan kewajiban saya. Yang paling penting untuk dicatat teman-teman di sini adalah kondisi David di hari ke-43 ini ya. Jadi seperti keterangan dari Rumah Sakit Mayapada dan juga saya yang selalu nemenin David, kondisi David saat ini terbagi menjadi dua terapi. Yang pertama adalah terapi kesadaran kualitatif, di mana hal tersebut adalah yang terkait dengan kognitif, bagaimana otak bekerja dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kesehatan kesadaran kuantitatif, atau boleh disebut dengan motorik. David ini mengalami diffuse axonal injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan saraf-sarafnya putus semua. Secara medis, David koma dari hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai hari Senin selanjutnya, atau komanya selama 8 hari. Nah, perlu teman-teman wartawan ketahui juga bahwa untuk menyatakan koma atau tidak, itu rumah sakit punya skala, namanya Glasgow Coma Scale. Orang sadar itu skalanya 15. David ketika masuk itu 3. Artinya apa? Glasgow Coma Scale ini parameternya ada 3. Yang pertama adalah respon penglihatan, yang kedua respon pendengaran, yang ketiga respon gerak. Nah, David 3 artinya masing-masing 1. Arti lebih gampangnya lagi adalah seperti orang meninggal tapi masih bernafas. Karena ketika di center matanya tidak ada respon sama sekali. Itu terjadi. Kemudian pada hari yang ke-8 dia bisa membuka mata tetapi masih belum sadar. Masih belum sadar. Nah, disinilah tim dokter Mayapada melakukan banyak sekali tindakan, banyak sekali operasi, termasuk membuat trakestomi, lubang di trakea, ya, di tenggorokan, supaya bypass oksigen masuk ke paru-parunya. Karena diffuse axonal injury ini bisa pulih ketika oksigen bisa nyampe ke otak. Nah, kondisi terakhir sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Artinya dia bisa boker, dia bisa pipis secara otomatis seperti kita kalau kebelet, dia bisa menelan, minum, dan lain-lain, tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Jadi sekarang kalau saya sering posting di medsos itu menunjukkan hal-hal yang dia respon di awal, senyum, menangis, itu adalah harapan-harapan kesadaran kualitatifnya pulih. Walaupun kita tetap agak kecewa dengan tindakan ini, karena dokter menyatakan bahwa ini tidak akan mampu kembali seperti semula.
tidak. Nah, komunikasinya juga masih satu arah. Kita harus masih menebak-tebak. Assessment, dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Kemudian juga terapi-terapi yang dilakukan saat ini sangat ketat, sehingga David masih tetap di ICU. Karena kemarin Jumat dia sempat panas sampai 38,4. Nah, hal ini akan terus terjadi untuk pasien yang terkena diffuse axonal injury. Jadi keterangan saya cukup ini.